Hai guys, aduh, biasa nih kalau hari Senin udah bangun malam-malam, jadi saatnya kita main game malam-malam ya guys. Kita coba main game jam 3 pagi itu di hari Senin ya guys. Kita lihat ini dia kasetnya guys. Kira-kira ini kaset isinya game apa ya guys ya? Kita cek aja langsung di konsolnya guys. Ya guys, jadi setiap hari Senin itu Om Dude selalu main game yang nguji ke apa namanya, nguji adrenalin gitu ya, di jam 3 pagi. Nah sekarang kita mau cobain masukin kaset yang ada di luar situ di konsol. Nah ini sticknya kita coba mainin guys. Kita lihat game apa yang kita mainin. Wah, apa nih? Loh, kok perempuan? Eh? Oke. Jadi kita mainin game Sakura School Simulator guys ternyata. Ya ampun, kira-kira ada apa nih yang kejadian kalau main game Sakura School Simulator jam 3 pagi ya guys. Oke, kita ngajakin. Ah, kucingnya nggak mau ikut guys. Wow, ya udah pagi nih guys di sana. Oke, si Sakuranya mau berangkat sekolah guys. Eh, Sakuranya mau pakai sepeda apa mobil ya? Naik sepeda dong, kalau naik mobil nanti dimarahin bu guru. Bu gurunya aja nggak punya mobil, masa muridnya pakai mobil? Ya udah, kita jalan-jalan naik sepeda ya guys, keliling kota Sakura. Aduh, eh jangan lupa nengok kiri kanan ya kalau mau jalan. Ah, tuh kan. Hampir aja kena tabrak nih guys. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau mau nyebrang itu harus apa? Lihat kiri kanan, pastiin dulu semuanya aman baru kita nyebrang ya guys. Aduh seru juga ya. Woi, nggak kemain kamu. Ih, aku mau nyari makanan. Nyari makannya jangan kesana, kesana aja tuh ada makanan kafe enak. Wah. Oke guys, kita mau coba makanan di kafe. Karena kita belum sarapan nih guys. Kita mau berangkat sekolah, masa nggak sarapan dulu? Nanti kelaparan kan bahaya. Kalau udah lapar nanti ngantuk, nanti nggak bisa konsentrasi ya guys. Aduh, tapi mana nih? Loh, naik sepeda lemot banget ya. Oh, kita coba pakai jetpack nih. Oke, okay, nice. Kita terbang pakai jetpack. Aduh, nyari makanan kok susah banget ya. Nggak ada abang-abang lewat gitu, bakso, apa somai, apa ketoprak, apa nasi uduk gitu. Kalau di Indonesia kan suka ada tuh lewat pagi-pagi ya, bubur ayam itu kan, gorengan. Di dunia Sakura ternyata nggak ada abang-abang yang suka lewat di depan rumah, guys. Nggak ada nih, nggak ada abang-abang yang suka bawa makanan di pinggir jalan juga nggak ada guys. Aduh, nyarinya kemana? Oh, itu kali ya. Oh, itu tuh yang merah-merah kayaknya. Nah, ini kayaknya nih kafe. Kafenya mana sih? Tulisan kafenya nggak kelihatan nih. Wah, ini dia. Kafe Cherry Cat. Nah, oke okay, guys. Kita mau nyobain makan di kafe ya guys ya. Oh, halo Mbak. Ya. Aku mau makan nih, sarapan nih. Yang cocok apa ya pagi-pagi? Ih, ada pizza nih, enak. Oh, pizza. Ya udah, aku coba pizza ya. Ini pedas apa enggak? Enggak, itu enggak pedas. Oke, kalau gitu aku cobain ya, Mbak. Ya, silakan. Oke, aku cobain, guys. Enak, enak kan? Ih, tapi kok panas? Ih, lah, ini pedas loh, Mbak. Masa sih? Aku tadi masaknya enggak pedas. Ih, beneran ini pedas. Eh, itu pakai ini doang, cabenya cuma 2. Lah, tapi kok pedes banget? Iya, itu cuma 2, tapi cabenya cabai setan kali ya. Hah? Cabai setan? Pantesan aja aneh kepanasan. Aduh, aku mau minta minum. Minta minum, Mbak. Minum? Minum bayar lagi 10.000. Hah? Bayar 10.000? Ini kan bukan kesalahan aku, ikut kamu yang salah masukin sambal setan. Tapi kan gimana lagi nih? Aduh, apa? Masih Sakura ngamuk, Mak. Tunggu. Ngapain kamu tanggung jawab ya? Ini bibirku jontor nih gara-gara kamu. Aku pesen yang gak pedas malah dikasih pedas. Mak takut, Mak. Tolong, si Sakura ngamuk, tolong. Mana tuh? Mbak, Mbak. Woi, Mbak. Sini, Mbak. Nggak ada nih. Mana sih, Mbak?
Gimana sih? Oh itu, hei, tunggu mbak, tunggu. Oh nggak jelas nih si mbak. Mana nih? Mbak, oh ini ada belah sini kali. Wah, lu kok ada? Ah, lu, wah, si mbaknya nih lapor polisi guys. Aduh, kabur. Ah, ya meninggal guys. Ya, si Sakuranya meninggal guys, ditangkap polisi gara-gara kepedesan. Wah, wah, di luar. Mana? Itu kayak si Sakura deh. Mana nih? Eh, kamu blow on ya? Ngapain kamu main Sakura kepi nggak bisa mainnya? Berantem sama aku? Eh, berantem? Sini, sini kamu berantem. Oh, aduh, ternyata Sakuranya galak guys. Oh my god.